Assalamualaikum murid-murid. Okey, kita sambung pelajaran kita pada hari ini dalam mata pelajaran sirah. Okey, hari ini kita nak belajar tajuk apa sirah? Okey, kita sambung tajuk minggu lepas iaitu golongan yang menentang Islam. Okey, pada hari ini kita nak tengok siapa antara golongan yang menentang Islam. Okey, antara golongan yang menentang Islam ada tiga. Yang pertama, Abu Lahab. Yang kedua, Abu Jahal. Dan yang ketiga, Ummu Jamil. Okey, siapa? Tiga golongan ni? Okey, mari kita lihat. Yang pertama, Abu Lahab. Okey, Abu Lahab atau nama penuhnya ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abu Lahab ni merupakan bapa saudara Nabi. Abu Lahab seorang pembesar Quraisy yang berpengaruh dan ahli perniagaan yang kaya. Abu Lahab ni sangat kaya. Walaupun Nabi Muhammad SAW adalah anak saudaranya, tapi dia tak pernah menyokong baginda. Dia selalu menentang Nabi Muhammad. Malah Abu Lahab selalu mencemooh dan mencaci serta mencari jalan untuk melemahkan semangat Nabi Muhammad. Ada je jalan ataupun ada je benda yang Abu Lahab ni buat kat Nabi. Nak menentang Islam. Okay, itu dia. Yang kedua, Abu Jahal. Okay, Abu Jahal atau nama penuhnya ialah Abu bin Hisham. Abu Jahal ni merupakan pembesar Quraisy yang berpengaruh dan ahli perniagaan yang kaya juga. Okay, Abu Jahal sangat terkenal sebagai individu yang selalu menentang Nabi Muhammad SAW dan orang Islam. Okay, antara kejahatan yang Abu Jahal lakukan ialah dia pernah melemparkan isi perut unta tu ke atas belakang Nabi Muhammad SAW. Begitu kejamnya Abu Jahal ni. Ketika baginda sedang solat. Waktu tu Nabi sedang solat, Abu Jahal letak isi perut unta kat belakang Nabi. Okay, Abu Jahal suka mencaci Nabi Muhammad SAW dengan perkataan yang sangat memalukan. Suka cakap yang bukan-bukan tentang Nabi Muhammad dekat halayak ramai, dekat orang ramai. Okay, golongan yang ketiga ialah Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil ni? Okay, Ummu Jamil atau nama sebenarnya ialah Arwa. Arwa ni dikenali juga sebagai Ummu Jamil bin Bintu Harbu. Dia perempuan, sebab tu Ummu. Ummu Jamil ni adalah isteri kepada Abu Lahab. Yang golongan yang pertama tadi. Orang yang pertama menentang Nabi. Okay, Ummu Jamil bukan sahaja menentang, malah dia turut melakukan pelbagai kejahatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Antaranya, Ummu Jamil ni pernah meletakkan duri pada laluan baginda dan membuang sampah di hadapan rumah baginda. Ada satu kisah tu, Ummu Jamil meletakkan duri pada jalan yang Nabi Muhammad selalu lalu. Dan dia membuang sampah di depan rumah Nabi Muhammad. Sampah yang busuk tu dia letak je dekat depan rumah Nabi Muhammad. Betapa kejamnya golongan-golongan yang menentang Islam ni. Okay, ketiga-ketiga golongan yang menentang Islam ni, mereka ni sangat tak suka Islam dan ada je perbuatan yang mereka lakukan. Ada je benda yang mereka rancang untuk nak menghalang daripada Islam ni tersebar. Okay, itu sahaja daripada saya pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.